Halo guys, welcome back my channel. Kali ini aku sama Mas Habibi mau jalan-jalan dulu ya guys, berdua guys. Gimana keseruannya? Yuk ikutin atau tonton terus videonya sampai habis guys. Dadah. Ini aku sama Mas Habibi habis mandi semua guys, jadi gak bau guys. Kompak ini guys. Putih yang Mas Habibi guys. Aku kok hitam guys ini guys. Wah, perlu perawatan aku guys. Diwadahi Mas Habibi guys. Bentar guys. Aku mau benerin kamera dulu guys. Bentar guys. Nah, gini kayak udah sip. Gak jatuh kameranya guys, kita lanjut perjalanan guys. Oh, rumahnya Pak Po guys. Pak Po itu anaknya yang jagain Mas Habibi ya guys. Itu kan, namanya Pak Po guys. Itu kan Pak Po ne Pak Dicang. Oh, Pak Di siapa itu? Pak Pak Dejang. Bukan. Ya siapa? Pak De siapa tadi? Temannya. Oh iya ya. Bukan temannya. Itu kan. Itu kan. Kirain mau ngomong apa, guys. Bingung aku guys. Apa tadi guys ini guys? Bentar guys. Pelan-pelan dulu guys, jalannya berlubang guys. Ini bunyi titit-titit sweet bell nggak aku pakai guys, jadi bunyinya titit-titit guys. Diwedai aku guys. Diwedai. Iya, dibedai sama Mas Habibie guys. Enggak. Biar putih guys. Enggak. Oh enggak. Enggak ya. Ya harusnya ayah dibedakin toh biar putih kayak Mas Habibie. Mas Habibie kok putih toh? Ayah lo hitam ini kok. Nah, ini hitam aku. Jatuh Mas Habibi guys. Aku yang ngawang panggung-panggung. Siap. Katanya jangan cepat-cepat guys. Hati-hati guys, biar selamat guys. Siap guys. Mana leh? Itu. Oh iya, kita dikejar leh. Kita harus cepat-cepat guys. Ada yang mau ngejar guys. Oke guys, kita sudah berada di jalur.
besar atau poros, guys. Jadi kita bisa lebih cepat, guys, sampainya, guys. Ini aku sama Mas Habibie belum tidur ya, guys. Jadi ngantuk, guys. Ini matanya udah merah semua ini, guys. Sudah jumpling-jumpling ini, guys. Sedang ngetrel-ngetrel ini, guys. Sedang ngantuk ini dia, guys. Kita tungguin aja habis ini dia. Habis ini dia kalau tidur, guys. Kita liatin aja, guys. Jangan kaki itu kamu, Mas Habibie. Bukan kaki aku. Ya udah ngantuk, guys. Kita biarin tidur aja Mas Habibie, guys. Kita lanjut perjalanan aja, guys. Karena mulai pagi Mas Habibie belum tidur, guys. Oke, okay, guys, ini Mas Habibie barusan tidur, guys. Jadi kita agak pelan-pelan aja, guys. Ngobrolnya, guys. Dia tidur sama pegang hidup gini, guys. Karena memang dari tadi pagi belum tidur dia, guys. Dan untuk jam-jam segini memang waktunya Mas Habibie tidur, guys. Biarin aja tidur, guys, dia, guys. Oke, guys, ini aku udah nyampe jajak, guys. Ini aku agak percepat jalannya, guys, soalnya aku ngantuk, guys. Biar cepet nyampe, guys. Ini rencananya aku mau ke rumahnya kakak Bilqis sama ke rumahnya Oti, guys. Pelan-pelan, jalannya macet, guys. Sini kita udah lepas dari jajak, guys. Untuk kondisi jalannya di sini begitu apa ya, padat jalannya, lenggang, cuman dapat itu lenggang gimana maksudnya, bingung aku, guys. Intinya di depan banyak mobil, cuma nggak begitu banyak gitu, guys. Jadi jalannya langsung, nggak cepat, nggak lambat gitu loh, guys. Standar gitu, guys. Posisi Mas Habibie sudah tidur ya, guys. Tidur terkawah-kawah dia, guys.
cuacanya di sini lagi mendung guys, di sini guys. Sepi juga guys, kalau Mas Habib tidur guys. Ya ada yang ngecapek, ngecipris guys. Guys, ini aku udah nyampe Gambiran guys. Di sini terus kencang guys. Ini nggak bisa cepet-cepet karena di depan banyak mobil guys. Oke guys, ini aku udah nyampe Genteng guys. Untuk kondisi jalan masih tetap sama guys. Oke guys, kita sudah hampir sampai guys. Untuk kondisi jalan tetap ramai lancar guys. Kondisi cuaca juga masih sama guys, mendung guys. Aku udah nyampe Maron ya guys, udah nyampe, hampir nyampe RTA Maron guys, Maron Genteng guys. Pelan-pelan aja guys, yang penting nyampe guys. Oke guys, ini aku udah nyampe di rumahnya Uti guys. Perjalanan ke rumahnya Kakak Putih sama ke rumahnya Uti cukup sampai di sini dulu ya guys. Kita ketemu di video selanjutnya guys. Bye bye.